Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatan wassalaman 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, saf kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik dan anak-anak rahimakumullah. Marilah di malam hari yang mulia ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan nikmat sihat tubuh badan kepada kita dan juga nikmat lapang masa sehingga dengannya kita dapat berada di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada malam ini kita akan sama-sama membaca ayat-ayat pertama daripada Suratul Baqarah. Ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Untuk itu marilah sama-sama kita membacanya ramai-ramai. Terutamanya kaum muslimin, bapa-bapa, abang-abang dan anak-anak. Kita baca dengan nada suara yang baik. Tidak gopoh. Baca setelah saya baca, diikuti beramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca 5 ayat daripada keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang melebihi daripada 6,000 ayat. Malam ni kita baca berapa ayat? 5 ayat. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membacanya. Ana al-laili wa atrafan nahar. Pada waktu malam dan pada waktu siang. Batu di antara doa yang kita baca tadi lepas solat maghrib. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuril Qur'an. Sinarkanlah hati-hati kami. Terangkanlah hati-hati kami dengan sinaran cahaya Al-Qur'an. Wa'allimna minhuma jahilna. Dan engkau berilah kami mengerti, mengetahui daripada Al-Quran itu ma jahilna, apa yang kami jahil, apa yang kami tak tahu. Ya Allah, bagi kami tahu. Kemudian Allahumma rzuqna, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Wadzakkirna minhuma nusina, bagilah kami ingat apa yang kami telah dilupakan, apa yang kita lupa, telah dilupakan, bagi ingat balik. Wa'allimna minhuma jahilna, dan engkau berilah kepada kami keilmuan, pengetahuan tentangnya, yakni tentang Al-Quran, apa yang kami tak tahu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan anugerahkanlah rezeki untuk kami, rezeki yang berbentuk dapat membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga pada waktu siang hari. Jadi malam-malam pun kita baca Quran, siang hari pun kita baca Quran. Alhamdulillah, malam ni kita baca 5 ayat. Jadi ibu bapa sekalian, mari sama-sama kita perhati. Perhati huruf-huruf ayat-ayat yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah makna surah lembu betina. Lembu betina sebab dia ada ta di belakang tu, ta al-marbutah. Ta ada dua. Ta al-marbutah, ta yang ada simpul. Al-Baqarah. Hujung sekali huruf apa? Ta. Ta simpul, dia panggil ta al-marbutah, marbut yakni kena simpul. Ada satu lagi ta yang apa? Yang terbuka. Ta al-maftuhah, ta yang terbuka. Maftuh makna terbuka. Ada titik dua, terbuka macam tanduk bau tu. Ada titik dua tu, ta al-maftuhah, tak yang terbuka. Tak pada perkataan Al-Baqarah, tak al-marbutah. Marbut makna kena simpul.
Masa saya duduk belajar di Mesir dulu, di antara perkara-perkara yang pernah dapat pengalaman daripada kehidupan orang-orang Arab, ada orang-orang yang terkena penyakit marbut. Marbut, penyakit kena simpui. Penyakit macam mana ustaz? Penyakit marbut. Penyakit marbut ni, yang ni sepasang suami isteri berkahwin. Sepasang suami isteri berkahwin. Maka anak tuan dengan anak perempuan kahwin, anak tuan dengan anak dara kahwin. Kebetulan anak tuan tu ada anak dara lain kenal dekat dia. Tapi anak tuan tu tak pilih perempuan tu. Dia kahwin dengan perempuan pilihan ibu dia dan pilihan dia sendiri. Maka kahwin. Bila kahwin saja, perempuan hak yang berkenan kat dia tapi tak jadi pilihan lelaki-lelaki itu akan picari tok bomo. Buat apa? Dia pergi simpui supaya si suami ini tidak mampu untuk bersama dengan isterinya pada malam pertama, kedua dan seterusnya. Pakcik-pakcik faham tak? Tidak dapat bersama. Bukan tak dapat bersama, tidur. Tapi tidak dapat berjima. Kerana laki-laki tersebut sudah pun disimpui. Faham tak maksud saya? Tok Bomo tu buat bagi bird dia tak boleh nak terbang. Tu saya guna istilah tu nak bagi tak mau nampak tak elok. Taubat. Tayir. Burung tak boleh nak terbang. Jadi saya tak mau sebut secara terus menerus sebab orang-orang educated macam ibu bapa ni bagi macam tu pun dia nampak daripada apa yang lebih saya sebut sendiri. Di Malaysia ada orang macam tu. Di Malaysia pun tidak kesunyian. Seorang sahabat saya balik daripada Mesir. Hebat. Qari, baca Quran, hebat. Bahkan beliau di antara imam-imam besar di dalam negara kita. Sat lagi pakcik jangan tanya tu imam mana. Bila dia kahwin dengan perempuan pilihan ibu bapa dan pilihan dia sendiri, kebetulan dia ni dah orang terkenal, ada orang perempuan lain kenal dekat dia, meluahkan rasa keinginan untuk kahwin dengan dia, tapi dia tak mau kahwin dengan perempuan tersebut, dia kahwin dengan perempuan pilihan dia dan pilihan ibu bapa dia. Maka pada hari kenduri, perempuan hak yang tu pun main juga sebab dah kenal, jemput dia, bagi hadiah. Hadiah merupakan kain songket. Bila buka-buka hadiah tu, dia try lah hadiah kain songket yang dia bagikan tu. Rupa-rupanya dia buat di kain songket itu, dia buat ilmu marbut tadi. Ilmu simpui tadi. Maka sampai seminggu tidur bersama isteri, tidak dapat melakukan apa-apa sebab bird dia tak boleh terbang juga. Itu berlaku di Malaysia. Sahabat saya, orang hebat, kalau saya sebut pakcik-pakcik pasti terkejut. Tapi alhamdulillah, Tok Wan dia ni, Tok Wan kepada kawan saya, sahabat saya, ustaz ni, orang alim, ada ilmu. Cucu dia ni, ustaz kita ni pergi mengadu ke Tok Wan dia. Tuan dia pun buatlah cara ilmu perubatan Islam. Rupa-rupanya betul. Cucu dia ni Al-Fadhil, Al-Ustaz, Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Syekh, sudah kena simpui. Maka tuan dia berubat. Alhamdulillah,
Tiga malam bot dia terbang dengan lajunya. Nak cerita pasal apa huruf ta al marbutah ta simpoi. Ta simpoi di sini ta al marbutah ini untuk menunjukkan betina ataupun perempuan. Al baqarah lembu betina. Kalau lembu jantan al baqar. Tak ada ta di belakang. Itu beza antara Al-Baqarah dengan Al-Baqarah. Jadi itu pengenalan tentang surah itu dinamakan surah sapi ataupun lembu betina. Maka surah ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Anak-anak kena tulis elok. Sebab anak-anak mengaji khusus dalam bidang Quran. Kena tulis. 5 tahun lagi boleh menyampaikan ilmu yang anak belajar malam ni kepada orang lain pula. Alif Lam Mim disebut sebagai huruf Al-Muqatta'ah. Perkataan Al-Muqatta'ah diambil daripada Qata'ah. Qaf Ta'in Qata'ah. Qata'ah makna potong. Ambil pisau, potong. Putih tak? Putih. Maka huruf al-muqatta'ah makna huruf yang putus-putus. Dia ambil pada perkataan qata'ah makna potong ataupun kerat. Bila potong, bila kita kerat sesuatu, putih ke tak putih? Putih. Maka alif lam mim. Awal suratul Baqarah ini disebut sebagai huruful muqatta'ah. Sekiranya ibu bapa, tuan-tuan semua perasan, banyak surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf putus. Contoh Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Ada tak? Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada tak surah? Ada surah yang dimulai dengan satu huruf Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ada surah yang dimulai dengan Sad. Ada surah yang dimulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah yang lain. Maka itu permulaan ataupun awal-awal surah yang mana apabila ditanya apakah maksud ayat-ayat, apakah maksud huruf-huruf putih tadi. Kebanyakan para ulama tafsir tidak mentafsirkan dan tidak menghuraikan maksud-maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat pada huruf-huruf muqatta'ah yang mendahului dan mengawali surah-surah. Mereka hanya menyerahkan maksud, kehendak dan tafsirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Pun di sana ada sebahagian para mufassirun. Pun di sana ada sebahagian ahli-ahli tafsir yang mentafsirkan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan huruf al-muqatta'ah yang membentuk ayat-ayat pertama di awal-awal surah. Maka di antara sebahagian ulama-ulama tafsir mentafsirkan alif lam mim dengan kata mereka alif ialah Allah.
Alif ialah Allah. Lam ialah Jibril alaihi salam. Mim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah alif, Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan lam Jibril alaihi salam kepada mim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Sebahagian ulama tafsir mentafsirkan alif di sini ialah Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran melalui perantaraan lam. Siapakah lam? Jibril alaihi salam. Jibril menyampaikan kalamullah, menyampaikan Al-Quran itu kepada mim. Siapakah mim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim. Kurang-kurangnya kita dapat mengetahui sebahagian daripada ulasan-ulasan para mufassirin, ahli-ahli tafsir yang menafsirkan huruf-huruf hijaiyah khususnya daripada awal suratul Baqarah. Berpindah pula kepada ayat yang kedua. Dua pecik-pecik macam-macam tengok. Ayat kedua Allah Taala kata apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika. Zalika bagi orang belajar bahasa Arab, zalika ialah ismul isyarah. Ismul isyarah, isim, isim makna nama, isyarat. Zalika. Zalikal kitab, itu kitab. Itu kitab. Zalikal kitab. Itu kitab. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan hadzal kitab. Hadzal kitab isim isyarat yang menunjukkan dekat. Hadzal kitab, kitab ini, kitab yang sedang kita pegang, kitab yang sedang kita tatap, kitab yang sedang kita pelajari, kitab yang sedang kita baca. Hadzal kitab. Kalau guna hadza, isyarat yang dekat ke jauh? Dekat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalika. Di sana ada perbezaan antara hadza dengan zalika. Zalikal kitab. Allah taala mengisyaratkan kitab dengan menggunakan zalika, isim isyarat yang menunjukkan jauh. Di sini rahsia Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan zalika. Mengikut seorang ulama tafsir yang tersohor, Dr. Quraish Shihab, dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, Dr. Quraish Shihab, seorang ulama Islam yang terkenal. Pak cik balik lagi tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook, tengok dalam Google, tengok. Bukan mazhab googly dah, nak kenal siapa dia. Syekh Quraish Shihab, seorang ulama tafsir yang telah menghasilkan tafsir yang hebat. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan zalika, itu isyarat yang menunjukkan jauh, menunjukkan ketinggian Al-Quranul Karim, ketinggian kitab suci Al-Quran, menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Maka sebab itu digunakan perkataan zalikal kitabu, itu kitab ataupun kitab itu. Faham tak kita apa? Kitab apa? Yang dimaksudkan Al-Kitab di sini tak ada kitab lain melainkan kitab Al-Quranul Karim. La raiba fi.
la raiba fih, tidak syak lagi, tidak ragu lagi, tidak syak lagi dan tidak ragu lagi bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Al-Quran kita jangan ragu-ragu, kita jangan syak lagi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan. Cuba anak-anak tengok, hudan. Tolong sambung, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat pemberitahuan di sini bahwa orang-orang yang benar-benar bertakwa sahaja yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk mereka. Maka orang-orang yang tidak bertakwa, bila orang ajak kepada penghayatan Al-Quran, kembali kepada hukum hakam Al-Quran, peraturan-peraturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, undang-undang Allah yang ada di dalam Al-Quran, mereka akan lari daripada seruan dan ajakan itu. Bahkan dalam waktu yang sama, ada di antara mereka yang sanggup menghina usaha-usaha untuk melaksanakan perintah Allah yang terdapat hukum hakam Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala beritahu ke kita, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini yang tidak syak, yang tidak ragu lagi padanya bahawa ia merupakan kalam Allah yang diturunkan daripada sisi Allah, akan menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam waktu yang sama membawa maksud bahwa orang-orang yang tidak bertakwa tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Syukurlah kita ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keinginan dalam hati kita untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Tak pernah jemu-jemu dan jangan sekali-kali rasa jemu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiranya ibu bapa nak catat teks asal hadis dalam bahasa Arab, silakan. Kalau tak sempat nak tulis teks dalam bahasa Arab, tulis makna tentang Quran. Ataupun balik lagi tengok dalam handset masing-masing. Anak anda kita ni dibuat rakaman ni live, dilihat di seantero dunia. Semalam sahabat mereka buat di Masjid Jami'ul Huda di Kelang Lama, berapa ribu orang tengok. Malam ni pula bakal arang live. Sebab sebelum mereka buat rakaman ni, mereka sudah iklankan semenjak pagi tadi. Maka orang-orang yang menunggu-nunggu untuk melihat dan menyaksikan kuliah di Kedah, mereka sedang tunggu dan sekarang mereka sedang saksikan. Makcik pun balik lagi boleh tengok. Boleh tengok tak? Boleh tengok. Kuliah kita malam ni ulang-ulang-ulang, share dengan kawan-kawan supaya kita dapat pahala tambahan. Dalam hadis Nabi kata, "Idza arattum Aisyah su'ada, idza arattum Aisyah su'ada wa mautas syuhada wa najata yawmal hasyri wa zilla yawmal harri wal huda min ad-dalalah
Fa'adimu qira'atal Qur'an fa'innahu kalamur Rahman wa hisnun minas syaitan wa rujhanun fil mizan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Nabi kata apa? Idza aradtum 'aysha su'ada, jika sekiranya kamu semua berkehendakkan kehidupan sebagai seorang yang hidup dalam keadaan bahagia, jika sekiranya kamu semua aradtum, berkehendak, berkeinginan Aisyah su'ada, untuk hidup dalam keadaan bahagia macam orang-orang lain yang bahagia, wa mautash syuhada, dan sekiranya kamu ingin mati sebagai orang yang mati syahid, wan najata yaumal hasyri, dan selamat pada hari pengumpulan di padang mahsyar, wazilla yaumal harri, dan mendapat lindungan keteduhan pada hari yang teramat panas di padang mahsyar, wal huda minad dalalah, dan jika sekalinya kamu nak petunjuk daripada sesat, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka selalulah, maka lazimkanlah dirimu membaca Al-Qur'an. Fa innahu kalamur Rahman, kerana Al-Quran itu merupakan kalamur Rahman, kalam, ucapan Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Wa hisnun minas syaitan, dan pelindung ataupun benteng daripada gangguan syaitan. Wa rujhanun fil mizan, dan akan menambah berat timbangan amal kamu di atas neraca Allah yang maha adil di akhirat nanti. Itu kelebihan Al-Quran. Saya ulang balik kali ini. Cek balik catatan ibu-ibu, bapa-bapa. Idza aradtum 'aysyas su'ada, jika sekiranya kamu berkehendakkan kepada kehidupan yang bahagia. Sa'id, su'ada, orang-orang yang bahagia. Wa mautash syuhada, dan kalau kamu berkehendakkan mati sebagai seorang yang mati syahid. Wan najata yaumal hasyri, dan selamat pada hari pengumpulan di alam mahsyar. Wazilla yaumal harri, jika sekiranya kamu hendak berada di bawah lembayung lindungan pada hari yang teramat panas di pada mahsyar, matahari dekat. Wal huda minad dalal, dan jika sekiranya kamu nak petunjuk daripada kesesatan, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka sentiasalah kamu membaca Al-Quran. Fa innahu kerana sesungguhnya ia, Al-Quran itu, kalamur Rahman, kalam, ucapan Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa hisnun minas syaitan, dan merupakan benteng ataupun pelindung daripada gangguan syaitan. Wa rujhanun fil mizan, dan ia akan dapat memberatkan timbangan amal apabila diletak di atas al-mizan, neraca Allah yang maha adil di akhirat nanti. Itu kelebihan membaca Al-Quran. Maka bersyukurlah ibu-ibu dan bapa-bapaku sekalian, malam ni kita dapat baca Quran dan dapat duduk di dalam majlis Al-Quran. Mengaji Quran ni macam-macam.
ada yang mengaji mengeja, dia tak boleh baca Quran lagi, dia belajar mengeja, dia pun baca qiraati 1 sampai 6. Dia tak kena huruf sampai dia kena huruf, dia tak reti baca sampai dia boleh baca. Mengaji Quran juga. Ada orang yang dah pandai dah baca Quran, tajwid pun dah pandai dah, baca pun dah lancar dah, maka dia belajar tarannum, belajar lagu. Hebat belajar lagu Quran ni. Sehingga ada qurra, qari-qari Al-Quran yang hebat-hebat di Kaherah Mesir, di Cairo, Egypt sana. Kadang-kadang mereka membuat persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Jerman. Orang-orang Jerman yang tak Islam kumpul ramai-ramai nak dengar qari Islam baca Quran. Kan mereka tahu bahasa apa pun. Macam kita, kita baca, boleh baca. Alhamdulillah mereka tak boleh baca dan tak tahu maksud. Qari kita hebat-hebat pi baca Quran. PA system canggih. Yang tercanggih. Qari baca. Mereka tak faham pun. Tetapi dengan bacaan qari-qari Al-Quran yang hebat-hebat bertaraf antara bangsa daripada Mesir. Lepas-lepas dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Mereka peluk qari. Terus menyatakan keislaman mereka. Diterjemahkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kehebatan orang-orang yang baca Quran secara tarannum dengan lagu dan suara yang baik. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiaskanlah Al-Quran itu dengan suara-suaramu yang merdu. Jadi anak-anak kita adik-adik ni belajar Quran di samping belajar hafaz Quran, usaha sedaya upaya untuk memahami apakah isi kandungan Al-Quran, dalam waktu yang sama belajar sama ilmu bacaan Quran tarannum, Masya Allah, ia akan dapat memberikan satu kesan yang baik dalam usaha penyebaran dakwah dan mengajak manusia kepada mentakarrubkan diri dengan Al-Quranul Karim. Balik pada ayat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab." Kitab itu. Itu kitab. La raiba fi, tidak ada syak, tidak ada ragu lagi padanya bahawa ia merupakan kalamullah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Tengok pula Allah taala begitu sifat orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah. Setelah Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran ini akan diambil oleh orang-orang yang bertakwa sebagai hudan petunjuk untuk mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang seterusnya, ayat yang 3, menceritakan kepada kita gambaran siapakah orang-orang yang beriman. Allah menceritakan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang bertakwa. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa yang pertama ialah orang-orang yang beriman, yang percaya dengan perkara-perkara ghaib. Percaya kepada perkara ghaib, yang paling penting percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita tengok Tuhan? Pernah tak kita tengok Allah Subhanahu wa taala? Kita duduk semayang, pakcik-pakcik, bapa-bapa yang umur 60, 70, 80 tahun semayang, tak pernah nampak Allah. Tetapi kita beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Taimah beriman dengan perkara ghaib, sifat orang beriman. Anak-anak, percayalah ada aliran elektrik.
Percayalah, makcik-makcik, percaya tak ada aliran elektrik? Tak percaya. Siapa tak percaya kata aliran, ada aliran elektrik? Tutup suih lu. Lepas tu kita tarik wayar tu, kita suruh dia pegang wayar tu, kita petik suih. Dia berani tak? Dia tak berani, dia takut apa? Dia takut kena renjatan elektrik, kemudian mati. Dia percaya pada Tuhan, tak nampak Tuhan. Dia percaya pada ada aliran elektrik, dia tak berani nak apa? Tak berani nak pegang kalau kita pergi petik suih. Keyakinan tentang kewujudannya, adanya perkara-perkara gaib, sifat orang-orang beriman. Pada malam ini kita main mengaji, kita kena percaya, kita kena percaya bahawa bersama-sama kita ada para malaikat Allah yang mulia-mulia. Dia main kata Nabi dalam majlis ilmu, dia buka sayap-sayap rahmatnya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, percaya kata percaya kata ada malaikat? Percaya. Nampak kata nampak? Tak nampak. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu bahawa ada malaikat-malaikat Allah, di antara mereka yang ada sayap dia masna. Dua sayap. Wasulas, ada malaikat yang tiga sayap. Warubah, dan ada malaikat yang empat sayap. Ada tak malaikat yang lebih daripada empat sayap? Makcik-makcik, balik cari kitab, cari buku. Pergi dekat mana-mana kedai buku, cari buku tentang malaikat saya. Di sana kita akan bertemu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Nabi pernah bertemu dengan malaikat. Pada satu hari malaikat datang dengan 600 sayap. Masya Allah. Kenapa percaya? Sebab Nabi cerita 600 sayap. Makcik-makcik duduk tengok burung ada berapa sayap? Dua sayap. Dua sayap. Tiba-tiba pada satu hari makcik tengah-tengah duduk jemur, apa-apa kah, tiba-tiba burung gagak. Dia main dengan 10 sayap. Macam mana keadaan kita? Walaupun gagak tu kecil saja, selalu duduk tengok 2 sayap, tiba-tiba dia main 10 sayap, boleh pingsan tu. Makcik-makcik bayangkan tengok malaikat main kat Nabi dalam keadaan berapa sayap? 600 sayap. Kita kena percaya tak? Kita kena percaya. Sebab sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaib, iaitulah orang-orang yang beriman, percaya dengan perkara-perkara ghaib, antaranya percaya kepada kewujudan para malaikat Allah walaupun kita tak pernah tengok malaikat. Dalam waktu yang sama, kita wajib percaya ada jin. Kita wajib percaya ada apa? Ada jin. Ni dalam majlis kita ni pun silap-silap ada jin. Ada jin. Medo. Ada jin baik, ada jin jahat. Jin jahat dia main kacau makcik supaya mengantuk. Dia main kacau kita supaya apa? Mengantuk. Dan dia bagi kita duk fikir kot lain. Dia bagi kita duk fikir, bilalah Ustaz Sobri ni nak berhenti. Dia fikir. Lepas tu masuk waktu azan. Masuk waktu azan. Muazzin kita pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar dengan azan, dia lari sekuat-kuatnya. Dan kata syaitan, jin jahat ni,
Dia lari pergi mana? Dalam kitab hadis cerita dia lari masuk tandas. Jadi bila tu orang tua-tua duk pesan kat kita, bila azan jangan masuk dalam tandas. Sebab masa tu jin, syaitan, hajat-hajat semua lari berkumpul di tandas. Makcik-makcik, pakcik-pakcik buat apa dalam tandas, semua mereka pakai tengok kita. Tandas. Dia meramai-ramai kita tak pasang. Itu di antara kelebihan-kelebihan jin dan syaitan. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia dengar azan, dia tak boleh dengar, dia tak tahan. Maka dia lari sekuat-kuatnya untuk masuk berkumpul dalam tandas beramai-ramai dalam keadaan dia menggunakan senjata dia. Saya baca dalam kitab tafsir Al-Mawdu'i Al-Syaitan wa'adwatuhu lil-insan. Tajuk kitab dalam bahasa Arab. Saya belajar di Universiti Al-Azhar. Profesor-profesor kita sekarang. Kemudian tafsir Al-Mawdu'i. Tajuk dia Al-Syaitan wa'adwatuhu lil-insan. Syaitan dan permusuhannya terhadap manusia. Bila dia lari itu dalam kitab hadis, kitab tafsir cerita. Dia lari itu dia guna senjata. Senjata syaitan ialah supaya tak dapat mendengar azan. Dia kentut sekuat-kuatnya. Tu di antara senjata apa? Syaitan dia bila dengar azan dia lari, dia sambil kentut. Bunyi macam M16 aku brrr, supaya apa? Supaya dia tak boleh dengar azan. Syaitan dia kentut lah. Jadi kita nak kentut meringat. Takut kita pun tiru perangai syaitan. Ada satu orang pakcik tu, bukan di sini, ada satu tempat. Saya tengok neri dengan mata saya. Dia tengok anak-anak 4-5 orang duduk sembang elok, dia main pelan-pelan. Bon, dia bagi sebiji. Dia kentut deras. Lepas tu dia gelak, dia tepuk tangan pula dah. Masya-Allah. Dia pergi pula dekat ni pula. Satu kumpulan pelajar ataupun budak-budak 4-5 orang. Dia kentut sana pula. Masya Allah. Bon kata. Masya Allah. Dia pandai macam mana boleh buat. Dia kentut kerap tu. Ha. Dia terus panggil sama. Jadi siapa yang nak buat panggil macam tu, jangan nak buat dah. Sebab panggil tu panggil syaitan. Suka kentut deras. Dan suka kentut deras ni bukan orang lelaki-lelaki saja, kadang-kadang orang perempuan pun ada juga. Ha, pasien tu. Dia ada biasa kentut pengkawan-kawan dia. Anak dara. Melawak cara dia. Kemudian dia kahwin. Bila dia kahwin, dia pun pergi rumah suami dia. Suami dia pun bawa balik rumah mak dia, rumah mak mentua dia. Tengah-tengah duduk makan. Dia ingat kawan-kawan dia terlajak. Dia lepas bon kata. Masya Allah. Dia boleh kentut depan mak mentua dia. Ada pasien tu. Masya Allah. Sebab apa? Dia biasa. Dah biasa dia tak kira dah. Lepas tu baru dia sedia. Oi, aku ni dah silap dah. Ni bukan kawan ku. Aku kentut depan mak mentua. Malu tersipu-sipu. Yang suami dia kata awak lah yang buat leceh sangat dia kata. Jadi beringat. Syaitan dia gunakan senjata dia supaya dia tak dengar azan, dia kentut sekuat-kuatnya. Lepas tu muazin pun habis azan, dia main balik. Dia main buat apa? Dia main kacau sof-sof kita. Sebab tu tu imam sunat ketika mana nak semayang, nak mengimami solat, maka tu imam berpesan, betulkan saf-safmu dan rapat-rapatkannya. Betulkan saf dan rapat-rapatkan saf. Fa inna taswiyata shufufin, kerana memperbetulkan, meluruskan saf itu min tamami salah ataupun min iqami salah, adalah termasuk dalam mendirikan semayang ataupun penyempurnaan semayang. Sunat tu imam pesan ke makmum supaya apa? Betulkan saf dan rapat-rapatkan saf supaya syaitan iblis hajahat tak boleh ganggu kita, supaya kita khusyuk dalam solat kita insya-Allah.
Jadi di antara perkara ghaib yang kita kena percaya apa dia? Percaya tentang kewujudan jin dan kewujudan syaitan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Di antara perkara-perkara ghaib yang wajib kita percayai, percaya tentang hari kiamat. Percaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak pernah tengok Nabi, walaupun kita tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah wafat semenjak lebih kurang 1400 tahun lalu, tapi wajib orang beriman beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak pi Mekah selesai buat haji buat umrah, kita dibawa oleh tabung haji ke mana? Ke Madinatul Munawwarah. Sampai Madinatul Munawwarah, masuk hotel, selesai dah kita tukar baju, ambil wuduk, tenang elok, kita dibawa pergi ke dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Semayang dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif, dibawa kita pergi semayang di mana? Raudhah. Lepas semayang sunat di Raudhah, kita keluar kona sebelah kiri sikit, kita akan bertemu dengan makam Rasulullah SAW. Kita bagi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang duduk bersama Nabi di sana. Maka adakah kita nampak Nabi? Tak nampak. Walaupun kita nampak pusara baginda, kita beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allazina yu'minuna bil, percaya tentang adanya syurga, percaya tentang adanya neraka, percaya tentang adanya al-mizan, percaya tentang adanya as-sirat, percaya tentang adanya al-mahsyar, percaya tentang adanya bidadari-bidadari, percaya adanya burung-burung yang berkicauan berterbangan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, percaya tentang sungai-sungai yang mengalir di dalam tempat-tempat kediaman kita dalam syurga. Alladzina yu'minuna bil ghaib merupakan sifat pertama orang-orang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan petunjuk untuk mereka. Ciri kedua dalam rangkaian ayat ini ialah wa yuqimunas shalah. Sifat orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang itu senantiasa. Pasal apa saya terjemah senantiasa? Cuba pakcik-pakcik tengok perkataan wa yuqimunas solah. Anak-anak tengok. Wa yuqimunas solah. Wow. Sebelum perkataan yuqimunas solah ada huruf wow. Wow itu menunjukkan dah. Dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa seterusnya ialah orang-orang yang selalu sentiasa. Yuqimu didahului dengan huruf ia. Tengok orang. Perkataan yuqimu didahului dengan huruf ya. Ya tu ialah ya al-mudara'ah, menunjukkan selalu, menunjukkan sentiasa. Orang-orang yang bertakwa di samping mereka beriman dengan perkara-perkara ghaib, orang bertakwa itu juga sentiasa mendirikan solat. Solat sehari semalam 5 waktu memang tak tinggailah. Dalam waktu yang sama sentiasa mendirikan solat, solat sunat. Dia bangun tengah malam, siapa pun tak tahu dia bangun mendirikan solat. Masuk waktu subuh, mai ke masjid, semayang sunat qabliyah, sambung pula solat subuh. Lepas tu pula balik rumah, dia baca Quran. Lepas tu naik matahari segala, dia semayang pula sunat duha. Dia semayang pula sunat hajat. Dia semayang pula sunat taubat. Ramadan dia semayang sunat tarawih. Kemudian dia semayang sunat witir. Dia semayang macam-macam solat. Iaitulah orang-orang yang bertakwa. Sifat mereka wa yuqimuna solah. Mereka mendirikan semayang dalam keadaan senantiasa. Yang terakhir. Banyak lagi. Saya nak berhenti dekat ulasan ayat yang ketiga sahaja. Baca tengok apa dia lagi. Ciri orang-orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum. Sambung. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengok perkataan wa mimma. Perkataan wa mimma, wa itu menunjukkan dan. Mimma sebenarnya dua kalimah. Mim nun. Min. Kemudian baru sambung pula mim alif min ma. Dua. Min nun.
bibir mulut terbuka, min. Kemudian ma. Tetapi di sini nun dihazafkan. Apa makna nun dihazafkan? Nun dibuang, nun dipadamkan. Maka mim pertama masuk ke dalam mim yang kedua. Wa mimma. Dalam bahasa Arab, sebab apa dia buang nun, masuk terus ke dalam mim. Wa mimma. Dia tak pecah. Wa min ma. Susah tak? Maka kerana lifiqal, kerana susah nak sebut, dia buang nun, dia masuk terus idgham dalam mim. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada min, bukan semua. Wa mimma, dan sebahagian daripada ma, barang yang, sebahagian daripada harta yang, sebahagian daripada wang ringgit yang, sebahagian daripada emas perak yang, sebahagian daripada biji-bijian yang, sebahagian daripada hasil-hasil rezeki yang, razaqnahum, yang kami berikan rezeki kepada mereka. Razaqnahum, yang kami beri rezeki kepada mereka. Allah Ta'ala kata rezeki yang banyak-banyak itu kami bagi. Mereka buat apa? Yunfiqun. Mereka infakkan, mereka belanjakan, mereka nafkahkan, mereka keluarkan pada jalan Allah. Itulah sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Di samping beriman dengan perkara-perkara gaib, mendirikan selalu akan salat dalam waktu yang sama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka sentiasa menginfakkan, sentiasa menghulurkan, sentiasa mengeluarkan, sentiasa memberi, mengeluarkan harta dan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka belanjakan pada jalan Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat baca tafsir ubayat 3 ayat, sedangkan kita baca awal tadi 5 ayat. InsyaAllah panjang umur kita akan baca lagi. Jadi saya nak bagi satu pantun Islami, puisi Islami. Makcik-makcik tolong tulis. Sat lagi passing kat kawan-kawan, hantar. Makan asam bersama peria, makan asam bersama peria, dengan demikian mendapat khasiatnya. Dengan demikian mendapat khasiatnya. Syariat Islam perlulah dijaga, sama-samalah kita mendaulatkannya. Sama-samalah kita buat apa? Mendaulatkan apa? Syariat Islam. Maka orang Islam mesti untuk berjuang bagi mendaulatkan syariat Allah, hukum hakam Allah, yang diambil daripada sumber ambilan hukum daripada mana? Daripada Al-Quranul Karim. Maka kita adalah bersama-sama dengan orang-orang yang memperjuangkan untuk memartabatkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah 18 hari bulan berapa? 18 hari bulan 2, 18 hari bulan Februari. Ramai umat Islam, sehingga kita mendengar berita ada ahli-ahli parlimen Islam, ada menteri-menteri kabinet Islam akan turun bersama-sama untuk menyatakan hasrat umat Islam di Malaysia untuk merealisasikan dan mendaulatkan syariat Islam. Kembali kita cek balik puisi Islam kita, makan asam bersama pria, dengan demikian mendapat khasiatnya. Syariat Islam perlulah dijaga, sama-sama kita mendaulatkannya. Insya Allah sama-sama kita menyemarakkan semangat kita untuk berjuang bersama-sama untuk mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu, marilah sama-sama kita menyatakan kesanggupan kita untuk turut bersama dengan orang yang memperjuangkan melaksanakan syariat Allah dengan laungan takbir sebanyak 3 kali berturut-turut. Pastikan dengan nada suara yang paling bergemuruh, takbir, takbir, takbir. Moga-moga hasrat dan cita-cita kita untuk melihat hukum-hakam Allah, syariat Allah terlaksana di atas muka bumi Malaysia tercinta akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun, kita harus berdoa dan terus berdoa, bermunajat dan terus bermunajat. Maka doa yang paling hebat untuk kita amal ialah doa yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Maka Ma'had Dakwah Al-Islamiyah mengambil inisiatif mencetak lagi doa Rabbana yang diambil dari Al-Quran sebanyak 20 doa yang disimpulkan di dalam buku kecil ini. Ibu-ibu, bapa-bapa boleh mendapatkannya setelah mendirikan salat Isya nanti insyaAllah. Dan kita diminta untuk sama-sama mengadakan tahlil arwah untuk almarhum ayahanda kepada tuan guru kita Ustaz Haminuddin yang telah kembali ke rahmatullah, yang telah disemadikan pada jam 4 petang tadi. Sekian untuk malam ini, moga bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.